Oke. Okay. Apa alasannya coach pada hari ini latihan di pantai, coach? Oke, jadi kita pemusatan latihan di pantai itu untuk menambah fisik anak-anak karena medannya yang begitu berat, pasirnya yang begitu banyak, itu merubah pola latihan anak yang biasanya di lantai atau di interlock. Dan saya yakin akan menambah semuanya kekuatan kaki dan tungkai anak-anak. Oke, untuk selanjutnya akan diadakan TC atau latihan di mana lagi untuk menambah performa, coach? Karena jadwalnya sudah mepet, karena Poprov akan dimulai bulan Agustus akhir, maka kita banyak di lapangan standar yang diadakan, yang ada di Kota Lamongan. Jadi tidak ada lagi ya di GOR. Kita paksa untuk mereka latihan supaya teradaptasi dengan lapangan standar yang akan nantinya di Poprov dilakukan di Fatki pelaksanaannya. Untuk terakhir coach, untuk target dari kesiapan yang dilakukan Lamongan selama beberapa bulan karena ada pra yang tidak jadi tapi kita tetap latihan, apa targetnya coach? Target tetap awal kita optimis untuk ketiga besar, tapi ini sekarang anak-anak temponya meningkat, latihannya meningkat, mood mereka juga meningkat, bahkan kekompakan mereka semakin kuat, saya yakin bisa menembus sampai medali emas. Ya, mohon doanya untuk masyarakat Lamongan itu. Terima kasih. Pesan-pesan untuk masyarakat Lamongan untuk Poprov. Oke, karena futsal ini umumnya nomor 2 setelah sepak bola ya, tapi tetap untuk masyarakat Lamongan futsal sudah merakyat lah istilahnya, banyak juara antar SMA atau apapun. Jadi mereka ini potensi-potensi yang bagus, apalagi di SMA terakhir ada SMA sekolah dari sama kota itu yang langganan juara. Jadi saya yakin masyarakat Lamongan juga mohon doanya anak-anak kita anak SMA ini rata-rata ini bisa menjadi prestasi bagus dan dapat meraih medali emas di Jawa Timur nantinya. Oke, terima kasih ya coach ya. Oke, siap, terima kasih.